Majlis Belia Felda Malaysia MBFM Johor disarankan bekerjasama dengan Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan Semangat Dato' On Ikhlas serta Pusat Pembangunan Belia bagi membantu golongan wanita khususnya ibu tunggal di Felda memasarkan produk industri kecil dan sederhana IKS mereka. Menurut Exco Belia Sukan dan Kebudayaan Johor, Muhammad Huzan Abu Bakar, pertemuan bagi membincangkan perkara tersebut akan diadakan dalam masa terdekat. Pertemuan itu akan melibatkan Exco Penerangan, Pembangunan Keusahawanan, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Johor, Sheikh Omar Ali. Katanya melalui kerjasama itu, produk-produk unik di setiap gugusan Felda akan dikenal pasti dan dibantu untuk dipasarkan secara dalam talian sesuai dengan trend perniagaan pada masa ini. Beliau berkata demikian di Felda Lok Heng, Barat Kota Tinggi, Johor.